pun bukan seperti sama saja. Sudah di welding itu patah. Dia patah tengah hari kau taruh lagi nanti. Tidak boleh. Dia tidak patah. Ayo jangan. Itu kuat sudah aku welding kuat itu. Tak kalau lu kuat sang. Oh. Kan dia domen kau. Ah. Ini sini kan. Paham dia. Di mana patah Pak Cik? Ini nanti. Mana? Kasih tengok dulu. Mana? Tidak, mana sudah di-welding itu. Sedikit. Kan sampai injak-injak. Cak, habis. Tidak patah, sudah di-welding itu. Jangan, oh. Dia perijal sana ini. Iya. Saya takut patah. Takut patah? Saya takut saja. Bukan dia mau patah. Jangan takut. Tidak patah. Nanti itu. Untuk aku ini kita sudah kerja. Dia ini terkini ke kanan. Nanti kita cakap seperti ngomong. Iya. Ngomong seperti cakap. Udahan. Untuk Zonki. Bukan Om Gobe hari-hari cerita perempuan ini. Saya bingung dia. Tak ada yang dia cerita juga ada perempuan. Saya bilang kau ini. Itu saja, pulang balik pulang saja. Pulang balik mau cerita perempuan. Kalah, kamulah, ibamlah, semua ada toh. Pada erotik canilah, ayo. Macam-macam ada toh. Macam-macam. Rantilah. Saya bilang kau gila, pikat gila. Kalau aku sana kan saya ke kau. Gimana di kolah sana? Rasa juga kau berbalik cerita lagi. Kau apa yang kita pilih sekali lah. Kau main deh sampai dia putih darah tuh boleh lah. Berbagi uang nih. Jadi ya. Baru semangnya kan? Ah, terkadang bang. Sudah ada bini bang? Belum. Padahal di rumah sudah ada anak ada bini. Itu perempuan pun satu juga. Kadang-kadang dia ada anak. Ada laki. Ada laki pun masih mau mengujang. Belum. Ada laki? Belum bang. Lagi ting. Bertambah lepak di warung. Sekali nyap baru padam muka. Sini tanggung, sana tanggung. Itu bang, saya kenal orang Aceh Selatan. Ah. Itu saya penimang, lima. Dekat sini ni. Itu perempuan ibu jari naik ini macam. Iya. Dekat kedai Petrona sana. Saya cakap bang, sudah lama kan? Sudah. Saya tengok anaknya ada tiga. Bang, ini kami tahun berapa? Anak sudah besar, satu. Yang 9 tahun satu, yang kecil lagi satu. Abang kawin tahun berapa? Oh, sudah lama dah, anak saya sudah besar. Saya cakap jangan-jangan awak kuras bini orang. Tak ada aja, tak ada apa. Ngari-mari lakinya dengan parang, lari. Wah, tangkap dia punya adik ya. Kita langsung cakap. Tadi dia tak ada salah. Abang dia salah. Mana abangnya yang enak-enak adiknya terima susah? Tak boleh. Cari dia punya abang. Abang. Mana? Ini untuk tebusan. Ya tebusan bang. Tapi tengoklah orang yang tak bersalah kamu ambil. Memang dia punya keluarga, memang rahim, satu rahim. Tapi perbuatan abang dia takkan adiknya dia mau terima. Terima. Tak boleh. Kita bawa dululah supaya adik dia mari. Okey. Abang dia mari bawa lah. Lepas itu orang tu mari. Aizan, ya. Anak tak tahu apa-apa budak, bang. Bengkak sana, bengkak sini. Kena hantam? Kena hantam lah. Abang yang buat, ada yang kena. Itulah namanya lumbra dunia. Lumbra dunia? Tak kenal saya, belum lagi itu macam. Sebenarnya abang yang salah, abang yang lah yang terima. Ini abang yang buat tai, ada yang kena. Kena sakit. Ada jadi korban. Tengok betapa kejam. Habis itu dia punya abang datang. Dunia. Sudah buat dan mau tunggu. Lebih baik jual manusia daripada dijual unta.
korban. Sekarang Malaysia ini susah mempercaya orang tua. Oh, ah, kenapa? Orang muda itu lagi percaya, lagi baik. Kenapa orang tua? Hah? Orang tua kadang-kadang pula. Bang, awas bang, bini anak orang bang. Jangan. Las-las belakang orang tua pula yang mau bini orang. Apa itu? Baru orang tua? Itu orang tua zaman kini, zaman dulu. Kalau orang tua dulu memang tahu dia orang tua. Itu zaman apa internet? Ini sekarang dulu zaman tak ada lain. Sekarang internet ada. Tak ada internet, tak ada data dulu. Ini semua boleh tengok. Dulu koresponden. Pakai surat. Sekarang ini dari jauh. WhatsApp saja. WhatsApp. Masuk YouTube tu. Hai sayang, sekejap lagi sudah nampak batang muka. Iya. Bukan senang orang tua di Malaysia ini, orang tua. Enjoy bukan murah-murah. Orang tua, orang tua sudah dari jauh tinggalkan anak bini. Oh. Dari sini pura-pura mau rapi, steady, taruh dalam hari-hari kasur, baju lipat jalan, sini. Ini bukan ini macam lagi, sudah ini macam. Ini macam. Kena dia perlu bau sikit. Oh, tak payah, tak ingat dah anak di belakang. Di sana kan buat apa? Ini tak tahu. Yang penting dia senang-senang. Cakap rumah nama yang penting senang-senang. Tapi tak tahu di belakang bini susah. Pergi kedai jamu, boleh tanduk rusak. Cari bini lagi. Cari bini itulah. Perempuan. Perempuan. Begitu takut orang tua? Orang tua, orang tua. Cakap bini orang, jangan kamu macam-macam. Di belakang orang tua. Oke, bini orang pun saya kurang. Saya kebal. Apa? Ayo, orang tua Malaysia ini. Orang tua yang rantau ke Malaysia ini. Merantau? Yang merantau lah. Lagi-lagi.